بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله ثم الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه وبعده. تبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنه منزلا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد ذلك تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اخوه الايمان yang لكن الله تعالى الحمد لله dalam suasana hujan masih mengguyur ini semoga langkah kaki kita dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Ta'ala kita doakan sahabat-sahabat yang di rumah nggak hadir mungkin diberi kesehatan juga yang di jalan semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala baik kita lanjutkan babnya kalau kemarin saya ingat saya tentang mendidik anak tentang sholat betul ya kita lanjut sekarang ke bab benar. Bab ke-39 kita priyadu salihin. Babu haqqil jari wal wasiyyati bihi. Ay mayastahikuhu mayastahikuhu jar. Hak-hak tetangga yang harus kita berikan untuk mereka. Wal wasiyyatu minasyari'i bihi. Serta perintah agama terkait tetangga. إمامنا نووي ما نكل <سؤال> من الله <سؤال> سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالصَاحِبِ بِالْجَنْبِ biba bin sabil wa ma malakat aymanukum wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa'budullaha ay wahhiduhu jadikan allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang kalian sembah wala tushriku bihi syai'an jangan kalian menyekutukan allah mensyirikan allah syirik artinya menyekutukan membuat tandingan-tandingan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala sonaman au baik itu berhala ataupun yang bukan berhala baik syirik yang jali atau syirik yang khafi di pelajaran akidah saya ingat saya udah jelasin ya ada syirik yang jali ada syirik khafi syirik jali atau syirik akbar syirik khafi atau syirik asgar tidak boleh semuanya wabil walidaini ihsana dan berbaktilah kepada orang tua setelah beribadah bertauhid hak yang harus kita lakukan adalah haknya orang tua berbuat baik kepada orang tua kemudian wabil qurba wal juga dengan kerabat Dil korba maksudnya kerabat kita, keluarga-keluarga yang lain, kerabat-kerabat dekat kita. Wal yatama wal masakin. dengan berbuat baiklah pada orang anak-anak yatim. Anak yatim adalah man mata abuhu dunal bulu. Ewa huwa lam yablug yaitu anak-anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum balik. Maksudnya setelah balik berarti bukan yatim. Apakah berhak masih disantuni masih kalau memang do'if. kalau memang miskin termasuk miskin. Wal masakin dan orang-orang miskin. Miskin kata ulama Syafi'iyah adalah mereka-mereka yang penghasilannya yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, namun lebih dari separuhnya. Sudah saya jelaskan juga dulu. Jadi kalau si Fulan A, ah, kebutuhannya 5 juta per bulan. Penghasilan lebih dari dua setengah juta, enggak sampai 5 juta. Maknanya adalah miskin. Kalau kebutuhannya 5 juta, penghasilannya kurang dari setengahnya, maka disebut fakir menurut ulama syafi'iyah. meskipun bekerja, meskipun punya penghasilan, nggak mencukupi lebih dari separuhnya, maka disebut sebagai mis miskin. Jadi berbuat baiklah kepada anak yatim dan fakir miskin wal jaridil kurba. Begitu juga dengan jar yang yang dekat jar itu dari jawara yujawiru ai man yaskunu bijiwarika orang-orang yang tinggal di sekitarmu bahasa kita tetangga wal kurba tetangga dekat apa itu tetangga dekat kanan kiri depan belakang gitu sekarang sih kadang belakang itu nggak termasuk tetangga ya Iya, beda RT kadang. Belakang ada temboknya tinggi, udah beda itu. Iya beda. Karena udah beda komplek. Iya kan? Iya, kayak perumahan Kodam gitu, belakangnya sudah kampung. Atau yang di kampung apa itu namanya? Belakangnya sudah perumahan Grandwis. Jadi beda. Beda. Jadi maksudnya Ya kalau zaman dulu mungkin memang perumahannya beda seperti sekarang sih ya. Beda seperti sekarang. Nah. Jadi maksudnya tetangga yang di sekitarmu, yang dekat. Yang dekat sekitarmu. Dan tetangga-tetangga yang jauh. Jadi tetangga itu sampai batasan mana kalau jauh? Ya kanan 40. Terjauh berarti zona berapa? 40. Ke depan sono sampai 40. Ke kiri sampai 40. Ke belakang sampai 40. Itu udah berapa perumahan itu gak kenal kalau kita gitu. mungkin zaman sekarang. Iya. Ya mungkin kalau sekarang bisa lah. Gak, karena gak ada dobit yang jelasnya. Dobit standarisasi rumus pasti tetangga dekat, tetangga jauh itu saya belum menemukan. Di hadis gitu, di Quran belum menemukan. Dikembalikan saja. Di mata syafi'i itu, semua yang tidak ada batasannya dikembalikan kepada ya, imma wujud, imma al-urf ini dikembalikan kepada kebiasaan saja. Tetangga dekat ya sekitar kita berarti de, dekat, biasanya kalau di komplek itu satu apa? Satu gang kali ya? Satu gang, nah satu gang gini. Terus kemudian kalau tetangga jauh berarti satu. RT gitu baru tetangga jauh. Nah kalau yang dekat satu gang gitu biasanya tetangga dekat. Tetangga jauh satu RT satu blok satu komplek itu tetangga tetangga jauh. Iya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita berbuat baik kepada tetangga dekat juga tetangga jauh. Namanya perintah hukum asalnya adalah wajib. Hukum asalnya namun, ini ya dikembalikan kepada sunnah, hukumnya sun sunnah. Cuma nanti akan ada kalanya wajib kalau memang darurat harus dibantu. Sebab tidak ada ancaman, tidak ada hukuman bagi yang tidak berbuat baik kepada jarnya. Maka kembali kepada sun sunnah berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga dekat atau tetangga yang yang jauh. Kemudian, wasahibi bil Jambi wa binis kerabat. wa ma malakat aymanukum wasahibi bil Kalau Wasahibi bil kerabat, kita kerabat. Kalau bil Qurba kerabat, kita kerabat. Kalau wasahibi bil jambi ar kerabat. fi amrin hasam fi amrin hasanin kata'allumin wa wa fa innahu sahibaka wa hasala bi jambik. Jadi kata Imam Al-Munawi, maksudnya bil jambi adalah mereka-mereka mereka yang membersamaimu dari teman-teman. Teman ini teman satu pengajian, teman satu kerjaan, berbuat baiklah. Gitu. Ya namanya teman di kerjaan kadang ada nggak cocoknya, ya sabar. Saling tanazul, saling merelakan haknya, jangan maunya merasa menang sendiri, jangan maunya merasa benar sendiri. Pengennya dihormati oleh teman-temannya, dia nyaka gak mau menghormati. Bagaimana kita saling saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu sesama teman. Di pembelajaran juga seperti itu. Bagaimana anak-anak kita, kita didik kalian semua adalah sama-sama murid, sama-sama mahasiswa. Iya, ada senior, ada junior. Cuma bedanya itu lama masuknya saja. Yang senior berarti duluan masuk, junior belum lama masuk. Tapi bu belum berarti kalau junior pasti lebih goblok dibandingkan senior. iya apa enggak? Bisa jadi yang, ju yang junior itu lebih pintar, lebih alim, lebih beradab, lebih mulia, akhlaknya dibandingkan si senior. Jadi senioritas itu kalau yang dimaksudkan hanyalah duluan masuknya, ya benar maknanya. Tapi kalau lebih dari itu perlu kita diskusikan lagi gitu ya. Lagi sampai apa namanya itu, buli-bulian, pelonco-peloncoan, kalau bahasa kita apa sekarang? Hah? Ada, ya di ospek, di apa, di dikerjain sama senior, itu benar-benar zalim tidak diperbolehkan oleh syariat. Kalau mengadakan ospek, ospek-ospek yang bermanfaat, nggak ada perpeloncoan-peloncoan, nggak ada bully, bulian, nggak ada ngerjain-ngerjain dan sebagainya. Ingat, ini manusia, anaknya orang, umatnya Rasulullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang model seperti itu sebisa mungkin dihilangkan. Kami ini senang sekali gitu ketika saya itu satu di Lipia nggak ada istilah kayak gitu apa ospek ospekan gitu suruh pakai seragam kemudian pakai peci pak tani terus pakai us macem-macem gitu ya nanti disuruh baris ini nggak ada kayak gitu apa tujuannya apa min husni islamil mar itar kuhu mala di antara kesempurnaan iman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Manfaatnya apa? Enggak ada manfaatnya, kan? Enggak ada. Makanya kami enggak kenal seperti seperti itu. <laughs> ya, kalau untuk kebaikan enggak masalah sih. Pengenalan dasar-dasar negara gitu, jelaskan bagaimana kita bermasyarakat. Penjelasan dari para dosen seperti itu boleh sekedar stadium general apa gitu ndak masalah model seperti itu nggak sampai perpeloncoan ya kan kita sering dengar di ospek oleh kakak kelasnya oleh senior kemudian kasus apa pembulian sampai ada yang main fisik meninggal dunia banyak kan lana jadi teman belajar kita mau adik kelas atau kakak kelas semua adalah sahabat yang wajib kita perlakukan secara baik. Begitu juga teman kerja ya. Teman komunitas mungkin antum senang main apa namanya bulu tangkis ya. Mungkin main sepedaan gitu ya. Atau apa teman kita disuruh berbuat baik kepada teman-teman kita. Wa binis sabili dan para ibnu sabil ibnu sabil adalah orang-orang yang ada dalam safar al musafir termasuk juga doif tamu itu maksudnya ke sini ibnu sabil karena mereka memang sedang bepergian biasanya kekurangan kekurangan makanan kekurangan kekurangan perlengkapan nah kita disuruh berbuat baik pada mereka wa ma malakat aimanukum juga budak-budak kalian baik laki ataupun perempuan. Ada budak sekarang? Ada di mana? Di Malaysia temannya Open-Open budak-budak. <laughs> Sama di Bandung barudak-barudak teh, dak Barudak-barudak. Itu bukan budak. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada per budakan. Semuanya statusnya sama merdeka. Mau hitam, mau putih, mau mancung, mau pesek, mau Eropa, non-Eropa, mau apa, semuanya sama statusnya merdeka. Baik, itu ayat 36 surat An-Nisa. Hadis yang disebutkan Imam Nawawi, hadis pertama 305 dalam nomor buku saya

Rasulullah bersabda, Jibril selalu menasehatiku untuk berbuat baik pada tetangga. Sampai-sampai aku kira bakal ada syariat yang menyebutkan bahwa tetangga termasuk ahli waris. Ya, saking baiknya, saking dekatnya. Mazala ini dari dulu sampai sekarang terus berbuat baiklah pada tetangga, berbuat baiklah pada tetangga berbuat baiklah pada tetangga. Kenapa berbuat baik pada tetangga? Sebab ketika ada kemalangan, ada kesusahan, yang pertama kali tahu adalah tetangga. Harapannya kita sehat, walafiat, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diri kita, keluarga, anak-anak, ya harta kita, lingkungan, apalagi terlebih agama dan akidah kita. Anda kurang-kurangnya nggak lengkap-lengkapnya yang pertama kali tahu adalah tetangga yang pertama kali membantu tetangga, mak bapak ada jauh mungkin di luar kota bahkan di luar pulau, kakak adik paman bule keponakan ada di luar desa beda kecamatan yang pertama kali tahu siapa tetangga kita, karenanya berbuat baik pada tetangga berbuat baiklah pada tetangga bagaimana berbuat berbuat baiknya banyak jenisnya ya banyak sekali jenisnya <tik>